lestari budayaku. Selamat datang di rumah kami, di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bersama saya, Yeti Martanti, dalam acara Bincang Budaya Melaras, ngobrol santai, memadukan cipta, rasa, dan karsa. Jogja, apa yang Anda pikirkan tentang kata Jogja? Jogja terbuat dari rindu. Jogja terbuat dari kenangan. Jogja terbuat dari cinta. Begitu mempesonanya Jogja. Begitu indahnya Jogja. Begitu memukaunya Jogja. Begitu istimewanya Jogja. Dan saat ini bersama saya sudah hadir sosok yang istimewa akan berbincang tentang budaya Jogja. Jakarta, Medan, Perwira.
Kembali bersama saya dalam Bincang Budaya Ngelaras, ngobrol santai memadukan cipta, rasa, dan karsa. Dan sosok istimewa yang sudah saya janjikan tadi sudah hadir di sini. Beliau adalah Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Heru Purwadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat, gimana Mbak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di tengah suasana kondisi yang masih terbatas ini ya. Karena masih pandemi begitu, dengan banyak aktivitas yang sangat luar biasa, Bapak tetap menyempatkan untuk memantau monitoring di wilayah-wilayah, karena kan Bapak juga sebagai ketua gugus COVID-19 di Kota Yogyakarta. Ini bagaimana Bapak untuk menjaga stamina, untuk menjaga Bapak agar tetap sehat, ini tipsnya gimana Bapak? Nikmati, bahagia. Nikmati dan bahagia. Enggak usah terlalu banyak, iya. Sudah nikmati seberat apapun, kalau dinikmati enggak akan terasa berat. Nah, itunya itu. Jadi banyak kalau kita mau dipikirkan ya semuanya kok nak dipikirkan kabeh ndasir atekan. Semua yang rasional tuh kalau dirasionalkan tuh akhirnya tidak ketemu juga. Pasti larinya pada apa tuh yang digulai? Nikmati sajalah kan itu. Untuk bisa bahagia kan itu. Itu nikmati dan bahagia. Bapak itu apa di tengah kesibukan Bapak begitu, tentu saja Bapak juga masih melakukan hobi Bapak ini bersepeda. Bagaimana Bapak melaksanakan aktivitas bersepeda ini? Ya memang di PT ini agak berkurang karena memang kita mencoba untuk mengedukasi supaya orang tidak keluar. Selama hampir satu bulan ini memang kalau sepedaan malam saya. Malam pas kadang-kadang ketakutan karena malam Jogja sepi banget. Jadi malah kadang-kadang wah ini takut. Nah tapi ya saya tidak seintensif pada saat sebelum PTKM memang. Tapi masih di rumah ya peregangan sajalah buat saya kan itu. Sepeda ya masih ada sepeda tapi ya tidak seintensif kemarin. Bagaimana kabar Ortilek Bapak? Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta punya punya apa ya, berbagi kasih sayang dengan seekor ya Bapak? Seekor kura-kura yang dari sejak kecil sampai sekarang udah besar sekali. Bagaimana Bapak Ortilek kabarnya? Ya itu kan semua orang karena semua pasti pagi atau sore ngasih makan, jadi rumah nikmati. Kadang-kadang cuma ngeliatin mereka muter-muter segala macam. Kalau dia marah tuh ekspresinya gian, oh marah dia, maka kita buka pintunya kan ya. Kura-kura ini jadi teman Bapak pada saat di rumah. Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Heri Purwadi ini punya banyak pengalaman dan tentunya juga punya riwayat pekerjaan sebelum jadi pelayan masyarakat pada saat ini. Beliau dulu pernah menjadi wartawan majalah nasional, kemudian juga reporter TV nasional dan juga dosen di salah satu kampus di Yogyakarta. Kemudian juga saat ini masih sebagai konsultan lepas bidang media, politik, dan branding. Dan saat ini sebagai pelayan masyarakat tentu saja juga banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta. Tapi Bapak tetap staminanya tetap bagus, menjaga imunnya tetap bagus. Nah ini karena punya banyak hobi, juga bagaimana menikmati hidup ini untuk dijalani saja begitu. Nah Bapak, bagaimana sih PTKM ini di Jogja sendiri melihat kesadaran masyarakat, bagaimana Bapak kemudian menyikapi kesadaran masyarakat yang saat ini ada di Yogyakarta? Ya kalau tingkat kesadaran sebenarnya sudah semakin meningkat dan semakin orang sadar tentang perlunya kita pakai masker, perlunya kita jaga jarak, perlunya kita selalu cuci tangan tuh, saya kira menjadi sesuatu yang sekarang orang mungkin sudah bukan yang sesuatu yang asing lagi. Menghindari kerumunan, nah itu yang kadang-kadang ada, tapi sebagian besar orang merasa risih ketika berada di tengah kerumunan itu. Nah, yang paling agak susah itu memang mengurangi mobilitas ini, mengurangi mobilitas supaya kita tidak kemana-mana ini memang yang padahal kunci untuk melawan COVID ini memang mengurangi mobilitas. Ini yang memang masih menjadi PR yang harus kita dorong. Terus makanya PTKM yang gelombang 3, tahap ketiga ini,
kita upayanya adalah mengurangi mobilitas masyarakat agar kasusnya turun. Karena yang sekarang kita hadapi adalah kita khawatir ini ada varian-varian baru yang seperti berkembang di Inggris, berkembang di Brasil, berkembang di Afrika Selatan yang sebarannya cepat dan bisa menimbulkan banyak orang yang fatal meninggal kan itu. Nah, ini ada bagian-bagian yang harus kita antisipasi supaya orang kemudian tahu bahwa COVID ini semakin lama memang di dunia, tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia tidak semakin lama semakin berkurang, tapi semakin lama masih semakin tinggi. Nah, pertahanan kita sekarang ini yang paling bagus ya, masing-masing diri kita itu mencoba untuk bisa menjalankan protokol kesehatan, menularkannya di lingkungan terdekat, kemudian juga di lingkungan luas. Kadang yang paling lolos di akhir-akhir ini adalah ketika kita bicara dengan keluarga. Karena banyak penularan yang ada di keluarga, kita habis bekerja seperti ini sampai rumah, mungkin kita belum bersih-bersih, belum mandi dan segala macam, kita ngobrol sama anak, istri dan segala macam, mereka tertular. Padahal kita mungkin nggak tahu. Atau sebaliknya, yang kita dapatkan di keluarga itu kemudian kita bawa ke kantor, kantor terpapar juga. Atau sebaliknya, kita kerja di kantor, ada teman yang terpapar, kita bawa ke keluarga. Terus seperti itu. Jadi ini yang sekarang banyak terjadi itu antara keluarga, kantor, keluarga, kantor, keluarga, kantor. Atau kantor, keluarga, kantor, keluarga. Sama. Jadi pertahanan kita ada di masing-masing kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan kantor kita untuk bisa jalan itu semuanya. Nah, makanya 5M ini menjadi bagian penting bagi kita semuanya. Iya. Jadi justru keluarga ini aneh ya Pak ya, sekarang ini justru menjadi hal yang penting yang harus kemudian kita benar-benar upaya preventif yang harus kita lakukan. Iya, iya, iya. Nah, karena ternyata kluster keluarga juga sudah mulai ya Bapak. Biasanya kan kita kalau di rumah kan biasanya terus kemudian tidak pakai masker dan terus kemudian kita ya seperti keluarga biasa kita masih bercanda dan segala macam. Padahal kita kadang-kadang belum dari bepergian belum bersih-bersih. Ini yang kadang-kadang kita juga mesti hati-hati itu. Meskipun pola penularan itu juga sekarang itu enggak bisa kita lihat polanya. Suami istri, suaminya kena, istrinya enggak kena. Yang kena anaknya. Suami istri, istrinya kena, suaminya enggak kena, yang kena anaknya. Jadi yang satu ranjang pun kadang malah enggak kena. Tapi yang anak malah bisa kena. Nah itu kayak gitu kan kadang-kadang kita nggak tahu ini gimana sih virusnya melakukan ini. Ya. Ya. Baik Bapak, dari tadi saya itu dengar gini Bapak, ada suara rengeng-rengeng Bapak, kayaknya ada yang mau lewat nih. Jadi mungkin kita break sebentar Bapak, kita dengarkan yang mau lewat ini. Be your
Tadi rengeng-rengengnya, silakan duduk Mbak Elisa. Selamat datang di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Silakan. Ya, gimana sehat Mbak? Syukur. Sehat kan? Aduh, udah gandes luwes ini pokoknya. Aduh, gandes luwes ini. Aduh Mbak Elisa, apa kabar? Baik ya, syukur sehat, bisa jalan. Walaupun sekarang keadaan seperti ini ya, PPKM maksudnya banyak seniman yang down gitu, tapi gimana caranya tetap bisa kita bisa kreativitas, tetap jalan gitu. Ya, gimana caranya lah kreativitas. Waduh. Luar biasa, yang pasti masih ada aktivitas kan? Banyak aktivitas yang dijalankan gitu untuk dalam berkesenian? Kalau banyak enggak, Bu. Nek dijawab, oh darahnya gawean. Setite, tapi ya kita tetap harus bersyukur sama keadaan ini. Oke. Okay. Soalnya daripada nih lebih parah lagi keadaannya kalau kita mau ngeyel kan. Jadi ya udah kita jalanin aja lu. Sama kayak yang dibilangin Bapak tadi, itu saya setuju banget. Soalnya itu better ya, lebih bagus kita itu jangan ngeyel dulu, karena kalau ngeyel nanti dampaknya kocek kita bakal lebih banyak. Oh gitu. Ya, Oke, Mbak Elisa ini adalah seorang sinden, tapi dia juga luar biasa banyak aktivitas yang dijalankan sebagai seorang seniman. Mbak Elisa ini berdagang juga, Mbak? Maksudnya gimana ini berdagang? Berdagang apa begitu? Aduh, udah seniman, berdagang, dosen, waduh, guru, mengajar, apa lagi ini? Dosen belum, Bu. Semoga nanti ya. Enggak, kalau berdagang tuh enggak sebenarnya. Kalau dulu emang waktu sekolah itu cara sekolahnya dengan cara berdagang. Oke. Tapi kalau sekarang sebenarnya berdagangnya untuk kegiatan-kegiatan lain, jadi kayak charity gitu. Saya dagang kayak merchandise untuk nanti kita kumpulin, terus kalau udah ketemu ada berapa, nanti kita jadiin kayak taman bacaan gitu untuk anak-anak. Kayaknya tadi habis makan yummy deh. Kenapa suaranya tuh merdu banget? Tahu aja aku suka itu, Ibu. Iya, sate klataknya masih suka? Masih banget. Jogja itu suka kayak gitu, sate klatak, soto pitos, banyak lah. Suka jalan-jalan. Luar biasa ya, nanti jalan-jalan deh sama saya. Oke, siap. Bapak, ini ada seniman Elisa, seniman muda. Usianya hampir sama dengan saya, Pak. Cuma terpaut 2. Terpaut 2, 20 tahun maksudnya. Dan bagaimana ini Bapak melihat anak-anak muda yang sangat luar biasa dalam berkesenian di kondisi PTKM ini kan memang banyak terdampak Bapak. Bagaimana kemudian mengupayakan mereka untuk tetap berkarya begitu Bapak. Tapi ya di tengah kondisi ini kan tentunya harus tetap menerapkan prokes. Bapak ini ketua gugus COVID juga. Monggo Bapak, bagaimana? Ya, makanya ini kan situasi baru, zaman yang baru, sesuatu yang baru atau kondisi yang baru yang kita nggak pernah tahu. Ini kapan akan berakhir tuh nggak tahu. Kita sudah vaksinasi itu apakah kemudian akan berakhir atau tidak itu kan kita nggak tahu. Atau pas keadaan normal itu, normalnya pada saat besok itu seperti apa kan kita nggak pernah tahu. Yang disebut normal ya tuh. Nah, jadi mau tidak mau orang harus adaptasi. Adaptasi itu menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Seleksi alam itu akan terjadi pada saat seperti ini. Orang yang bisa melakukan adaptasi adalah mereka yang akan merebut kemenangan.
mereka yang mau belajar, merekalah yang akan menjemput harapan. Okay. Nah, kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau beradaptasi, ya berarti kita ketinggalan dan kita akan tidak mampu menjemput masa depan. Nah, dunia ke depan adalah dunia yang harapan kita memang berbeda dengan situasi yang pernah kita alami, dan sebagian besar sekarang pergaulan kita atau interaksi kita sudah dengan digital. Sekarang kan orang belum bisa familiar betul ketika melihat, menikmati sesuatu dengan apa digital. Saya senang ketika Kiseno tuh punya wayang celimbannya, itu saya termasuk sering dengarkan juga, termasuk yang waktu sebelumnya pun masih dengarkan, dan termasuk yang saya sebut, termasuk yang rajanya apa namanya streaming penontonnya banyak itu. Sekarang teman-teman dari Jakarta, Dewa 19 sekarang juga melakukan streaming juga, dan saya lihat juga apa namanya yang lihat lebih dari 10 ribuan juga. Jadi orang yang mau beradaptasi dan mau melakukan belajar apa yang itu, saya kira masih akan bisa menyebut impian. Makanya seniman-seniman ini sekarang harus mau nggak mau menyesuaikan dengan kondisi ini. Kemarin ketika pameran Art Jog, itu pun juga bagaimana mereka menyesuaikan cara menawarkan barang di pameran dengan menawarkan barang di dunia digital. Harus mereka harus belajar juga. Dan ya apapun yang terjadi kan mereka ada jalan. Yang kedua kemarin ketika apa custom fest juga mereka mencoba menawarkan segala sesuatunya juga bisa dilakukan. Nah intinya adalah itu, kita harus adaptasi dengan suasana yang baru dan kita harus belajar. Nah saya yakin teman-teman seniman itu sangat luwes sehingga mereka akan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi harus adaptasi, harus berubah begitu ya. Mungkin juga ini dilakukan oleh Mbak Elisa ya, tentunya juga mulai beradaptasi, bagaimana kemudian proses berkesenian itu sendiri pun juga harus melakukan adaptasi atau perubahan sesuai dengan kondisi saat ini. Betul. Bagaimana Mbak Elisa? Sebenarnya emang banyak kendala ya kita dalam melakukan itu, apalagi untuk teman-teman yang di desa, misalnya yang biasa nerima jobnya, besok jam tanggal sekian ngisi ya nikahan di sini gitu lah, itu kan juga kasihan ya. Cuman di sini sebenarnya banyak juga sih cara kita dengan karena kan banyak juga ya kayak sistem digital itu atau sosial media yang bisa kita gunakan. Contohnya kayak ada yang itu kita juga udah bisa ngasih apa namanya, ada di situ juga udah kasih rupiah juga. Jadi tergantung kita mau niat atau enggak. Kalau kita mau niat misalnya berkesenian dengan cara itu, nanti juga lama-lama kan menghasilkan. Jadi tergantung kita mau total enggak sih, kita mau niat enggak sih, atau kita cuman ke bahasa Jawanya jaga ke gitu kan. Jaga ke di job terus kita berangkat, atau kita enggak ada job kesenian kita enggak berangkat. So tergantung kita. Satu lagi niat. Terus ya udah kita berkarya dulu, baru nanti hasilnya akhir loh. Oke, menarik sekali, sangat menarik. Tapi kita harus break sejenak. Okay. Ada yang mau lewat, untuk itu nanti kita lanjutkan. Okay. Laras ngobrol santai memadukan cipta, rasa, dan karsa. Dan kita kembali pada tema tentang Gandes Luwes.
di sini ada tokoh yang memang sebenarnya Gadis Luas ini digagas oleh Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta. Kemudian bagaimana implementasinya saat ini terkait dengan program Gadis Luas. Nah, Bapak mohon dijelaskan, ini ada beberapa teman yang belum paham nih terkait dengan program Gadis Luas itu seperti apa. Bagaimana Bapak gambarannya? Ya, sebenarnya Gadis Luas itu kan pertama komitmen kita untuk menjaga agar budaya Jawa dan terutama yang Yogyakarta, gagrak Yogyakarta itu tetap eksis dan itu menjadi karakter yang kuat yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, ya kita melihat kenyataan memang kemudian anak-anak muda kita itu sudah banyak yang tidak mengerti atau bahkan tidak ngerti tentang bahasa Jawa, juga sudah mulai ditinggalkan. Apalagi nembang juga sudah mulai ditinggalkan, apalagi nari sudah tembangkan. Dan yang sopan santun, cara kita berinteraksi satu sama lain sudah banyak juga yang orang tidak tahu bagaimana melakukan. Termasuk juga kondisi fisik kita. Yogyakarta sekarang berubah seperti ini itu kenapa toh kita? Karena kita dulu mungkin tidak punya komitmen untuk menjaga supaya visualisasi kota Yogyakarta itu bisa kita jaga sehingga auranya kota Yogyakarta itu masih bisa jalan. Nah, oleh karena itulah maka Gadis Luas itu saya coba munculkan untuk kembali agar visualisasi arsitektur dan visualisasi yang ada di kota Yogyakarta itu memang inilah Yogyakarta. Ketika orang motret di tempat manapun tahu kalau itu di Yogyakarta. Sehingga mau enggak mau fasad-fasad, gapura, pagar dan segala macam itu karakter Yogyakarta yang muncul. Kalau enggak, nanti enggak ada bedanya. Sekarang orang kan kalau kita tahu apa yang kita buat di Malioboro itu, kota-kota lain membuat juga. Tapi orang tidak akan bisa mereplikasi Malioboronya. Tapi kalau fisiknya bisa dibuat. Karena ada nilai-nilai yang ada muncul di Malioboro yang kota lain tidak akan punya itu. Palembang punya, Malang juga sudah punya. Bangun sama persis, bahkan di mana Pati itu juga sudah bangun persis seperti di Malioboro. Tetapi karakternya akan pasti enggak muncul. Nah, kekuatan karakter inilah yang sebenarnya mau saya bangun. Sehingga kemudian implementasi yang mudah akan kita buat itu adalah satu misalnya yang bagaimana anak-anak ini bisa berbahasa, mengerti tentang seni dan budaya Jogja. TK misalnya, TK itu harus ada tembang yang harus bisa dinyanyikan oleh anak-anak TK kita lulus itu apa? Nari-nari yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang lulus TK itu apa? Sehingga orang yang lulus dari sekolah taman kanak-kanak itu pasti sudah bisa nembang ini, bisa nari ini, bisa dolanan ini, kan gitu. SD harus juga dibuat orang yang siapapun yang lulus dari sekolah di Jogja di SD itu pasti sudah nembang apalagi, nembang apalagi, nembang lagi, nari apalagi, nari apalagi, nggak tahu. Atau sudah mulai mengenal tentang pakaian Jawa, orang nggak akan pernah tahu kalau kita nggak ngerti tahu, oh pakaian Jawa itu seperti ini, gaya Jogja itu seperti ini, sehingga tidak seperti sekarang yang terjadi. Setiap Kamis Pahing kita menggunakan pakaian Jawa, sisinya kupluan, tapi surjane dibledehke kita pakai celana, terus sepatunya sepatu ket orang iki kan pakaian ngendi yo iki. Nah, itu kan karena memang enggak ngerti karakternya apa. Oh, nah, kalau pakai celana itu apa yang kita pakai? Oh, iket. Berarti enggak boleh pakai blangkon, tetapi iket kalau pakai celana. Kalau, nah ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah itu yang harus mulai dikenalkan. Kalau kita sudah pakai blangkon ya ke bawahnya selengkap. Tapi kalau mau nggak lengkap pakai celana ya di sini ikat-ikat yang ditali itu. Jadi kayak gitu kan harus ngerti juga. Dan tidak boleh lagi pakai sepatu gini itu. Mana-mana kan sekarang naik. Nah tapi kan orang nggak tahu dan tidak disalahkan karena nggak tahu. Nah itu ya kita mulai bangun. Anak SMP juga sama, wis iso nembang opo, nari opo, mungkin wis mulai latihan nabuh gamelan dan segala macam. SMA juga sama. Sehingga ketika orang datang kemanapun dia, dan kemudian dari mana, dari Jogja, bisa nari? Oh bisa, pasti nari. Jadi kalau dia nanti kerja di New York atau kerja di Eropa sana, dari mana, dari Jogja? Bisa nari? Oh bisa nari. Bisa, bisa.
Jadi dia menjadi duta-duta kita sana. Itu satu. Jadi itu yang untuk anak-anak muda. Dan nanti makanya implementasinya di kampung-kampung itu perlu ada balai-balai budaya. Apa yang diajarkan di sekolah nanti diimplementasikan latihannya di balai-balai budaya itu. Di sana ada balai budaya tempat kumpulnya, ada gamelannya, orang-orang tua bisa melakukan itu. Saya juga kemarin sudah ngomong sama teman-teman PU, kita harus membuat kampung Jawa. Kita enggak punya tipe kampung Jawa, harus kita buat kampung Jawa, arsitekturnya Jawa, kehidupannya Jawa dan segala macam supaya kita bisa bangun itu. Itu yang berkaitan dengan anak-anak dan sosial budaya. Yang ketiga tentang visualisasi. Ya kita memang di Jogja itu ada kawasan Indis seperti yang di Kota Baru, kawasan campuran seperti di Malioboro, kawasan Jawa di Kraton maupun di Kadipaten, atau kawasan Jawa kuno yang agak di Kota Gede. Nah itu karakternya kan beda-beda. Nah kita harus juga bangunkan itu, membuat orang bisa menikmati Jogja itu. Itu satu sisi. Sisi yang lainnya, orang pergi ke Jogja itu apa tuh yang dicari? Supaya beda dengan di Denpasar apa? Supaya beda dengan kota-kota lain apa? Ya karena kulturnya. Nah ini sebenarnya yang menghidupi orang Jogja adalah kultur itu. Seni, budaya, itulah yang sebenarnya menghidupi orang Jogja. Sehingga orang mau datang ke Jogja karena ada sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatunya sama dengan yang di Bali, ya pasti orang, wah kalau di Bali aja cukup. Karena Jogja juga sama dengan di sini kok. Oh saya tetap cukup saja mungkin di Jakarta, karena yang di Jogja juga sama dengan Jakarta. Bahkan kalau mau lebih indah-indahan, lebih indah di Jakarta misalnya kan itu. Tapi kita membangun sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Orang boleh meniru Malioboro, lampunya lampu Malioboro dipasang di sana, tapi orang tidak akan mendapatkan auranya Malioboro. Nah, itu yang harus kita ciptakan sehingga Gadis Luas ini tidak hanya kita melestarikan seni budaya dan tata cara hidup yang lebih jawan, tetapi ini menjadi potensi kita untuk hidup. Karena inilah yang bisa menghidupi kehidupan kita. Orang datang ke sini karena tahu karakter Jogjanya. Nah itu yang harus kita. Nah kalau semuanya sudah bisa seperti itu ya, insya Allah kita lebih nyaman juga, tidak perlu terlalu repot-repot untuk berhias. Tapi orang sudah tahu inilah Jogja. Orang kan kalau zaman dulu saya kuliah tuh selalu orang mengatakan, nek neng Jakarta, wong Yogyakarta mesti beda. Kenapa? Orangnya enggak banyak ngomong, kali ngomong orang memperhatikan dan segala macam, tidak terlalu berapa. Jadi kalau di Jakarta, di antara banyak orang, orang bisa melihat mesti lulusan Jogja atau oh, mesti wong Yogyakarta. Karena dia terbangun dengan karakternya Jogja. Nah itu yang sebenarnya saya tidak ingin itu sesuatu menjadi hilang. Sehingga maka dimunculkanlah Gadis Luas itu. Jadi Gadis Luas itu lebih pada bagaimana memperkuat ya Pak, memperkuat karakter budaya Jogja gitu ya, terutama yang ada di Kota Yogyakarta ini dengan kehidupan yang memang banyak masyarakat yang ada di luar Jogja juga ya Pak, yang tinggal di sini dan menjadi warga Jogja begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih pendapat Mbak Elisa nih, kan mewakili kaum milenial juga nih, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta. Ya, kalau saya sendiri ya mungkin kalau dari kaum milenial, kalau dari spot-spot Jogja sendiri emang udah sangat unik dan sangat Instagramable gitu kan. Jadi kalau kita di mana gitu pasti tahu, oh ini sebelah sini, oh ini di sebelah sini gitu. Jadi emang spesial banget sih buat kaum-kaum muda. Dan soal sebenarnya kami tuh sukanya sedikit demi sedikit, kita harus kepo dulu, baru nanti kita coba dikit, oh nagih nih, kalau udah nagih baru udah kita cobain lainnya. Contohnya nih, kemarin viral kayak pakai-pakai kain gitu, pakai kain emang gak kayak saya gini kan, pakai kainnya ada yang diselamitin sini, taruh sini dan segala macam, itu ekspresi dari anak muda. Tapi menurut saya sih, it's okay, why not, kalau habis dari situ, gimana sih sebenarnya, oh aku mau gaya klasik sih, baru dipakai kayak gini sih modelnya. Jadi kalau aku mungkin sedikit demi sedikit dengan cara kita kaum milenial punya cara kita buat narik orang-orang lain, termasuk saya sendiri juga dengan cara saya buat narik teman-teman yang sebelumnya nggak tahu jadi kepo gitu sih. Jadi memang harus disesuaikan ya kalau kita ingin memberikan pemahaman atau pembelajaran kepada
kaum milenial nih, juga jadi harus disesuaikan dengan memang cara mereka saat ini. Yes. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau begitu berarti kalau memang dunia digital saat ini kita juga harus apapun terkait dengan materi-materi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat khususnya kaum milenial harus melalui ini teknologi-teknologi digital yang dikemas dengan cara seperti apa ini Mbak Lisa? Sebenarnya kalau kita bisa nge-mix ya, tergantung kita cara nge-mixnya. Kalau kita tahu yang model pop atau model sekarang itu seperti apa, dan model klasik seperti apa. Nah ini kita deketin dulu, nanti kalau udah baru kita kasih tahu yang sebenarnya kayak apa gitu. Jadi tergantung kitanya sendiri gitu. Terus satu lagi sih yang saya suka, sekarang itu lagi in juga cobain aksara Jawa Bu. Jadi karena pada suka kan, karena kalau misalnya kita pakai sandi-sandi aksara Jawa, orang nggak ngerti nih. Nah dari situ kan mereka kepo nih. Ini juga bisa, kita bisa pakai kayak digital-digital juga dengan aksara Jawa itu, kayak gitu sih. Oke, menarik sekali. Nah, ini Bapak tadi apa yang disampaikan oleh Elisa, Mbak Elisa mewakili generasi milenial begitu ya. Dan menurut Bapak ini, Mbak Elisa ini sudah mewakili sosok divisualisasi. itu sebagai sosok yang gandes luas ya ini Pak. Loh, kalau dari apa yang dimunculkan sudah bisa karena menguasai seni budaya. Tapi saya mau mengingatkan, Cina itu sebelum menjadi negara yang sekarang diperlukan, dulu kita tuh masih menikmati film-film Cina di TV-TV. Masuk dulu film bermacam Sun Gokong dan segala macam kita nikmati. Baru kemudian, oh ternyata muncul ekonomi. Korea, itu masuk dulu dengan K-pop-nya, drama Koreanya sampai sekarang, terus kemudian masuklah teknologi. India, dia juga muncul dengan filmnya dan karakter tariannya dan segala macam, kemudian teknologinya dia muncul. Artinya apa? Untuk bisa menaklukkan orang itu memang yang pertama masuk itu adalah seni budayanya itu masuk dulu. Untuk kemudian baru, oh ekonominya masuk, teknologinya masuk kan gitu. Nah, seperti yang sampaikan, nah interpretasi orang kemudian akan berkembang, tetapi tidak lupa dengan akarnya. Jangan sampai orang tidak ngerti akarnya yang menginterpretasikan sebagai ini loh interpretasi Jawa loh, akarnya saja belum tahu kok. Itulah. Akarnya, kalau akarnya udah tahu dia menginterpretasikan, oh dia basisnya ada. Berarti kan gitu. Oke, baik Bapak. Menarik sekali, tapi mungkin kita break sebentar Bapak, kita harus minum kopi dulu karena dari tadi kita haus ya, belum minum kopi. Ya, kita lanjutkan lagi sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta dan Mbak Elisa. Kembali bersama saya dalam Bincang Budaya Ngelaras Ngobrol Santai memadukan cipta, rasa, dan karsa. Masih bersama dengan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Yogyakarta dan Mbak Elisa. Selanjutnya Bapak ini apa sih harapan mengenai program Gandes Luwes ini Bapak? Ya, kami berharap Gandes Luwes ini akan menjadikan orang yang sekolah tinggal di Jogja punya karakter yang kuat. Karena karakter yang kuat itulah yang akan menjadikan dia meningkat itu karena basisnya kuat. Nah selama ini kita harus membangun karakter kuat. Kita selalu mengatakan orang zaman dulu itu tahan banting dan segala macam karena pengalaman kita. Orang sekarang mengatakan orang milenial itu gampang patah karena karakternya tidak terbangun kuat. Karena terbiasa pada tidak fokus kan. Nah harapan kami memang ini Gandes Luwes ini bukan hanya dimaknai sebagai bagaimana kita membangun seni budaya, seni tari, tembang sebagai artifisial di permukaan, tetapi adalah bagaimana memahami karakter seni itu menjadi bagian dari nilai-nilai yang ada di dalam diri kita untuk membuat segala sesuatu itu bisa membangun keunikan dari seseorang, keunikan dari sebuah komunitas, keunikan dari sebuah zaman yang kemudian bisa mewarnai di kemudian.
Kalau kita tidak punya unik atau sesuatu yang khas, tidak akan pernah dikenal orang, tidak pernah dikenang orang, tidak akan pernah orang menandai kita. Kalau kita enggak punya sesuatu yang unik. Nah, ini harus kita bangun dengan gandes luas harapan kami nanti semua warga di Yogyakarta sudah bisa mengembangkan kemana-mana dengan karakter khasnya yang terbangun sejak awal, sejak dini kan itu. Berarti anu ya Bapak, artinya bahwa bagaimana kemudian identitas jati diri masyarakat itu dengan budaya itu semakin kuat begitu ya Bapak. Baik, Mbak Elisa. Nah, ini bagaimana Mbak Elisa menanggapi tentang program Gandes Luwes, khususnya di kaumnya Mbak Elisa ini yang saya bilang masih muda begitu ya, masih muda gitu, dan selalu berkarya. Ya, semoga untuk program ini, program Gandes Luwes ini bisa jadi motor kita untuk bisa berekspresi, terus juga kita nggak malu lagi gitu loh, why not kita lestarikan ini, kalau kita udah bangga mau jalan juga tetap tegap kayak gitu. Jadi ya itu, karena banyak juga orang yang nggak berani untuk mengekspresikan dirinya karena ditekan-tekan ya, kayak zaman dulu misalnya zaman Didi Kempot gitu, pada malu mau goyang-goyang kan ya, kayak gitu, tapi setelah ini booming barulah pada mau goyang-goyang mengekspresikan. Nah, ini bisa jadi semangat kita, jadi motor kita untuk dengan bangganya gitu kita melakukan seni budaya. Gitu sih. Jadi goyang-goyangnya terstruktur ya. Goyang-goyang yang berbudaya itu bagaimana ya Mbak Elisa? Oke, banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Mbak Elisa. Tapi mungkin juga waktu juga yang kita mungkin harus segera untuk undur diri dari kancah peryutupan. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Mbak Elisa sudah hadir di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dan demikian tadi obrolan seru kita dengan tokoh-tokoh yang sangat istimewa saat ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan untuk pemirsa, jangan lupa untuk selalu memberikan like, kemudian juga subscribe, dan juga tentunya komen yang positif ya untuk kemajuan Kota Yogyakarta. Selalu mengingat akar, bukan berarti tidak tumbuh ke atas. Bukan berarti tidak mengembangkan dahan agar meluas. Jogja berbudaya untuk masyarakat yang sejahtera. Salam budaya, lestari budayaku. Sendiri
Thank you.